Ready, go! 3, 2, 1. Jadi nanti aku mau bertanya seputar sampean iku maune ternak piye? Kok akhirnya so serius ternak ditekuni sampai sekarang? Kenapa enggak patah semangat? Jadi di sini kita tujuannya mensupport wong-wong sing di luar itu sing patah semangat. Kan akeh peternak kelinci sing gulung tikar. Jadi cerita sak naturalnya, sesantai-santainya, jangan sa, ngene ya. Oke. Yuk bisa kita mulai. Ini aku tanya ya. Tanya. Sampean sudah terlalu sering kesini, ya yes, anggap koyo seperti teman sendiri ya. Apa sih sebenarnya motif atau alasan nih sampean awal mula ternak kelinci? Kok nggak pernah ada bosennya meskipun kondisi sekarang kan lagi PPKM ini. Nanti kondisi sekarang lagi PPKM kan otomatis banyak tuh yang di luar, yang awalnya dulu pengen harapannya punya hasil dari kelinci, ternyata terus tiba-tiba nggak ada hasil, aku bosan, aku merasa tidak ada hasil, tidak menguntung, akhirnya mereka dijual alasan kesibukan yang lain atau segala macam. Padahal kan sebenarnya kan kelinci kan bisa dipakai untuk sambilan ya, karena soalnya kelinci itu bisa dikasih makan satu kali dalam satu hari gitu loh. Nah, ini aku mau tanya di awal, sampean awalnya ternak kelinci itu kenal atau tahu dari mana? Monggo. Anak-anak seneng terus. Jadi awalnya memang bukan karena suami. Nek kayak aku kan awalnya suami nggak support. Awalnya suami nggak support karena memang nek suamiku kan memang awalnya memang nggak suka yang namanya binatang, risih gitu yang namanya binatang gitu. Tapi akhirnya bisa support karena memang terbukti bisa menghasilkan. Nek sampean kan awalnya memang benar-benar malamah dari suami. Terus ini sudah berjalan berapa lama? Dari awal mulai pegang, mulai sekedar hobi, hingga ke serius sekarang itu sudah berapa tahun berjalan? 2,5 tahun. 2,5 tahun liku-likunya, suka dukanya ternak kelinci itu apa? Penyakit ya, biasanya mortalitas disebabkan karena penyakit, mungkin karena faktor stres, terus faktor makanan atau waktu kita yang terlalu sibuk, jadi kayak gitu ya. Faktor sulit untuk menjual juga ada. Faktor ya. Soalnya itu umumnya orang tuh banyak gini, bu saya mau ternak kelinci, tapi makanya pasarnya gimana gitu wes. Nah aku sih jawabnya fokus aja ternak dulu. Kuasai ilmunya, nanti nek kamu sudah punya ternak dan ternyata hasilnya bagus, otomatis mulai dilirik orang, karena pasar itu akan tercipta setelah ada barang. Bukan karena kita mau bikin pasar gak ada barang, pinginnya pasar tercipta dulu baru ada barang, gak kan, kan kebalikan ya. Jadi kadang orang samar di situ. Terus nek masalah untuk laku ndaknya, memang nek orang di awal mesti bingung laku ndak ya gitu loh. Sempet kan jenengan, sempet gak sama suami soben payunya piye dek gitu, pernah ndak ngobrol-ngobrol? Sempat ngobrol seperti itu. Kata suami itu kalau nanti ya mungkin nanti ada jalannya lah ya. Kalau memang sudah rezeki. Terus gini, selama ternak kelinci itu kan namanya kita peternak kan pernah yang namanya coba-coba ganti pakan. Terus pernah ke rumput, ke comboran. Pengalamannya pernah ngasih makan apa aja? Ini jujur ya, ceritakan semuanya. Pertama apa? Dari awal, kita ngasih. Harganya murah memang, cuman ribet.
ya. Dari seakan kita di awal terjebak dengan oh harganya murah, cepet kenyang. Tapi dibalik cepet kenyang itu nek menurut aku pribadi ya, itu kayak cepet kenyang tapi cepet lapar. Ibaratnya kita orang makan bubur, cepet kenyang cepet lapar, bener enggak itu? Bener ya. Terus proses pengeringannya lebih lama, kalau enggak mungkin sehari dua hari enggak habis tahu. Terus saat kita mau nyetok harus punya wadah tempat tertutup yang banyak kan, modal lagi lebih banyak, lebih mahal dari ampas tahunya kan. Terus selain ampas tahu? Asal comboran ya, berarti ampas campur dedak. Kayak dedak. Jagung. Pernah nggak nyampur sama pakan ayam? Pernah ya, ada. Sama-sama. Aku juga pernah nyampur pakai pakan ayam sama. Gitu. Tujuannya untuk sumber proteinnya. Kita nggak bisa sebut merek, oke? Oke. Jadi ketersediaan secara kontinunya itu sing berkendala ya. Terus mikirnya ya gimana caranya bisa pakai pelet yang secara kontinu ada terus nggak perlu jauh-jauh namanya. Itu alasan yang jenengan untuk cari pakan lokal lah akhirnya kayak gitu berarti. Juga nggak jauh itu alasannya jenengan nyari produk pelet lokalan aja gitu. Semua produk pelet lokalan sebenarnya bagus sih gitu. Jadi ini berarti dari sini bisa kita ambil ilmunya atau pesennya bahwa dimanapun peternak kelinci itu lebih bagus mengandalkan pakan yang ada di lokal. Selama peternak yang memproduksi, selama produsen yang produksi pakan kelinci itu tadi memang memakai pakan itu sendiri berarti kan bagus gitu loh. Jadi jangan tertarik untuk pindah-pindah pakan ya. Ini di situ ya. Terus konsultasinya juga lebih enak. Kalau ada bahan-bahan atau masalah juga bisa retur dengan mudah tanpa ada tambahan ongkos kirim lagi gitu ya. Lebih enak dikomunikasikan lah ya. Gitu. Nah, nek selama ini kematian biasanya jenengan kelinci ini masalah karena apa? Paling aman mencret tembung nih. Nek menurut jenengan mencret itu satu sebabnya karena apa? Nek saya stres kan banyak hal. Realnya di kandang. Oh berarti selama ini sudah nyoba-nyoba hijauan ini, hijauan itu, tanaman ini, tanaman itu. Berarti dari sini ilmu yang jenengan dapat itu berarti kelinci dengan persentase makan pelet lebih banyak dan jarang hijauan dengan kelinci perbandingan paro-paro sama hijauan setiap hari itu kestabilan untuk kesehatannya gimana? Bagus yang mana? Kontrol kesehatannya lebih mudah ya. Ini real ya, bukan mengada-ada ya, bukan kita sok-sokan ataupun apa ya, berarti benar ya gitu. Jadi dari situ kita bisa ambil hikmahnya bahwa kelinci dengan pakan 70% atau 90% pelet itu ternyata kontrol kesehatannya lebih mudah. Kita untuk memahami atau mengamati penyakit yang disebabkan itu apa saja itu lebih mudah ya. Beda kalau pakai hijauan, sering-sering aneh, sering gampang rewelin ya pakai hijauan ya. Oh ya gitu. Jadi bisa kita ambil ilmu dari situ. Terus akhirnya setelah kesini jenengan jual kelincinya ada kesulitan lagi enggak? Paling karena sepi ini, karena PPKM ya, karena corona setelah 2 tahun ini ya. Nek awal-awalnya dulu enggak ya. Ya biasalah namanya usaha kadang pasang surut tapi tetap masih bisa berjalan normal kan gitu. Oh berarti
dari awal sampean ternak kelinci itu memang murni dari hobi, suami seneng, justru malah sampean dari suami, disupport suami sampai sekarang. Dan ini malah jadi sampingan yang dengan sebagai ibu rumah tangga di rumah. Dan suami tetap support sampai sekarang. Oh gitu. Ada pekerjaan jenengan lainnya selain ngopeni kelinci mungkin? Enggak ada, cuman suami aja memang sudah bekerja ya, gitu, enggak mungkin ditinggalkan. Ya oke. Berarti apa pesan sing pengen sampean sampaikan buat peternak-peternak yang baru masuk, sing kadang ada beberapa peternak sing dari awal bayangannya terlalu sulit atau terlalu mudah, terus akhirnya mereka apapun alasan di awalnya terus akhirnya mereka menyerah, itu pesannya apa? Ada pesan enggak kira-kira? Kadang kita pakai pelet pun tidak selalu selamanya stabil ya, enggak ada masalah ya, tetap meskipun pelet yang kita pakai itu satu merek itu pun mesti di masa-masa tertentu ada ketidakstabilan ya. Berarti itu intinya pinter-pinternya kita mensiasati, jangan ganti-ganti pakan tetap ya. Oh gitu. Solusinya apa biasanya nenek lagi enggak stabil? Hijauan, vitamin, atau tambah nutrisi yang lain, atau mungkin aku daun pepaya, daun sirih, daun adas, daun daun ini, daun bambu, daun ginseng. Jenengan juga pakai itu enggak? Terus ini daun kunyit, daun kunyit, daun kunyit, daun kunci pernah enggak pakai itu? Hasilnya bagus lah. Jadi untuk mendongkrak saat kualitas kelinci tidak stabil atau kondisi kelinci menurun saat cuaca atau pergantian atau karena stres karena suara, berarti solusinya sebenarnya itu. Jangan panik karena pakannya kenapa gitu ya. Tapi kalau karena jenengan selama ini akhirnya sudah pakai pakan lokal, berarti sudah lebih tenang karena bisa tanya Mbak atau Pak atau sing jual ditanyain, ini bisa enggak diretur? Ini sebenarnya ada kendala enggak dikandangin jenengan dengan pakan yang sama gitu toh? Oh, berarti di situ keuntungannya. Oke. Bisa sharing ya. Terus sampai di sini masih tetap semangat ternak kelinci atau hampir putus asa? Masih semangat meskipun kondisi PPKM sulit atau pergerakan kita seakan tuh serba terbatas ya toh, tapi masih semangat, nggak ada putusnya ya. Nah ini namanya peternak sejati. Jadi gitu, dari di sini kita mendapatkan pesan dari teman kita, ini namanya tadi siapa, belum ada perkenalan, namanya Mbak Mawar Sari, sebutannya Mbak Marsa ya, Facebooknya namanya Mbak Marsa. Ini Mbak Marsa sudah lebih dari 2 tahun ternak kelinci. Banyak proses suka duka yang dialami. Awal-awal beliau ternak itu memang dari pihak suami justru malah mensupport suka, akhirnya dia ketularan suka, tapi sampai di sini tetap digeluti apapun alasannya, apapun kendalanya gitu. Jadi buat teman-teman semua yang di luar, kalau memang mau serius, totalitas ya Mbak ya, nggak boleh setengah-setengah ya. Jadi ibaratnya hasil kita itu pasti bisa kita rasakan kalau kita memang upaya atau usaha kita sudah maksimal dan tanpa mengeluh atau tanpa menyerah. Ada pesan lain mungkin, jangan suka menyalahkan, taruhlah gini, menyalahkan produk, taruhlah kadang kan ada orang beberapa yang pindah-pindah pakan A, terus karena ada ketidakstabilan ataupun apa, terus akhirnya ganti pakan A, kayak ini enggak gini, itu jenengan setuju enggak dengan cara seperti itu? Enggak setuju ya, justru malah dengan pakan yang sama enggak kasusnya gitu, atau mungkin memang lagi cuaca di tempat atau di kandang atau di rumah atau suara lagi enggak oke untuk kelincinya atau predator ada atau apa, itu perlu diselidiki ya. Oh, berarti bukan masalah di kelinci, bukan masalah di pakan, tapi kadang memang masalah di orangnya sendiri berarti ya masalahnya ya. Ada pesan yang lain mungkin? Jangan pantang menyerah. Terus belajar. Oh,
ya sendiri tak ambil. Berarti kalau mau jadi orang sabar itu harus membuktikan kesabarannya dengan beternak kelinci. Karena ternak kelinci itu dibilang rumit nggak rumit, gampang nggak gampang. Tapi dengan ketelatenan dan kesabaran kita bisa menemukan masalah dan solusinya. Intinya gitu ya. Jadi di situ kita, oh, bisa jadi orang sabar. Ya, ini ada pesan, mau jadi orang sabar harus ternak kelinci, oke? Jadi gitu. Tetap enggak bosan ya. Ini kita info dari jenengan, kita share. Ini real dari kandangin jenengan, tidak ada sesuatu sing mau ibaratnya gini. Kadang kan kita ada sesuatu yang dirahasiakan mungkin secara nama atau alamat segala macam, enggak ada. Ini boleh kita publikasikan, soalnya ini kan kita bagikan untuk teman-teman yang ada di luar sana supaya tambah semangat, gitu aja. Oke. Saya rasa sampai ini sudah cukup ya, sharing kita seputar atau pengalaman atau true story ya. Kemarin saya sudah coba true story, ini jenengan ganti true story. Nanti lain waktu kita bahas sesuai keinginan teman-teman. Mungkin misal ada pertanyaan ataupun apa, kita jawab ya, atau gitu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Sudah mengganggu, sudah bersedia kesini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman. Salam keping panjang.